Berlokasi di pinggir makam Belanda tak menyurutkan niat para penikmat kuliner ini untuk menyantap pecel legendaris buatan Mbok Pakem. Ya, meski terdengar seram, namun warung nasi pecel Mbok Pakem tak pernah sepi pembeli. Mulai berjualan pecel sejak 35 tahun lalu, Mbok Pakem tetap mempertahankan resep kuno warisan orang tuanya. Bumbu kacang sambalnya dan nasinya diraciknya sendiri dan dimasak di atas kayu bakar. Disajikan di atas pincuk atau daun pisang, pecel Mbok Pakem terbilang lengkap dengan tambahan sayuran segar, tempe goreng, dan tak ketinggalan rempeyek khas Madiun. Sambilnya, Mas. Teknik masaknya, beliaunya masih pakai kayu. Jadi aromanya sambal itu ada apa ya? Aromanya kayu. Ya sambal, ya nasi harus beras, Mas. Beras. Sambal. Harga seporsi nasi pecel Mbok Pakem sangat terjangkau, hanya Rp5.000 saja. Dalam sehari Mbok Pakem mampu menjual lebih dari 100 porsi. Bahkan jumlah pengunjung yang datang di akhir pekan jauh lebih ramai dari hari biasa. Nah, jika Anda ingin merasakan sensasi makan nasi pecel yang masih diolah secara tradisional, silakan mampir ke kedai Mbok Pakem ya. Dari Madiun, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV.